Halo sobat film semuanya, apa kabar? Seperti biasa, saya doakan semoga semuanya diberi kesehatan dan kelancaran. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang cukup seru. Film yang diangkat dari sejarah Korea ini menceritakan tentang dominasi pasukan Lee Si-min atau dikenal dengan nama Kaisar Taizong pada masa kekuasaan dinasti Tang. Mereka mempunyai misi untuk menginvasi Korea dan menguasai kerajaan besar bernama Goguryeo. 어느 놈이 나의 소중한 것을 짓밟고 빼앗으려고 할 땐 내가 물러서는 법을 배우지 못한 걸. 우리에게 소중한 건 바로 저들이다. 저들을 지키기 위해 싸우자. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Great Battle. Kita 20만의 군대를 앞세워 고구려를 공격해 들어왔다. 전쟁의 신이라 불리는 당나라 황제 이세민. 그러자 고구려의 대망리지 연계 소문은 계모성, 비사성, 요동성. Berlatar pada tahun 654 Masehi, di mana saat itu Kekaisaran Tang menguasai Tiongkok. Atas situasi tersebut, mereka mengirim pasukan di bawah pimpinan Kaisar Taizong demi untuk menginvasi Korea dan menaklukkan sebuah kerajaan bernama Goguryeo. Saat itu pasukan Tang berniat untuk merebut sebuah benteng perbatasan strategis yang berada di sebuah wilayah bernama Gunung Jupil, Korea. Hingga pihak kerajaan Goguryeo langsung melakukan aksi perlawanan untuk menyerang pasukan Tiongkok. Pasukan Goguryeo mempunyai kekuatan sebesar 150.000 pasukan di bawah kendali langsung dari seorang jenderal bernama Yeon. Walaupun mereka harus nekat melawan 200.000 pasukan Tang di bawah komando Kaisar Taizong. Pada awal peperangan, pasukan Goguryeo terlihat mendominasi pertempuran. Pasukan berkuda mereka mampu menerobos barisan pertahanan para archery atau pemanah, hingga mampu menembus pasukan infanteri musuh. Dalam situasi tertekan, penasihat Kaisar Taizong sempat memberi saran untuk menarik mundur pasukannya. Namun Kaisar Taizong tetap tenang dan percaya bahwa pasukannya mampu bertahan. Sementara para petinggi Goguryeo merasa di atas angin, karena pasukannya mampu bertempur secara maksimal. Hingga saat itu pula, Kaisar Taizong ternyata sudah merencanakan situasi pertempuran ini. Kemudian pasukan berkuda muncul dari kedua sisi untuk mengepung dan menyerang pasukan Goguryeo tanpa ampun. Melihat situasi yang kian terpuruk, akhirnya Jenderal Yeon memerintahkan semua pasukannya untuk mundur dari medan pertempuran karena dia menyadari banyak sekali korban di pihaknya hingga menyisakan 10.000 pasukan. 15만 군사 중 대부분은 전투 중에 10만 명이 되질 않습니다.
Atas kemenangan itu, pihak Tiongkok berhasil menahan seorang wanita bernama Simi. Dia merupakan seorang peramal sejak zaman mendiang Raja Jumong, yaitu pendiri kerajaan Goguryeo. Dari sana pula, Kaisar Taizong merencanakan misi selanjutnya untuk merebut salah satu benteng bernama Ansi yang menjadi penghalang satu-satunya untuk bisa menginvasi ibu kota. Mereka mulai merencanakan strategi perang tanpa pertumpahan darah demi bisa merebut benteng Ansi yang diperkirakan mempunyai kekuatan yang sangat lemah, yaitu dengan cara memanfaatkan Simi yang diketahui mempunyai hubungan khusus dengan komandan Ansi yang bernama Yang Manchun. Diketahui Manchun adalah satu-satunya komandan yang dianggap sebagai pengkhianat oleh Jenderal Yon. Karena faktanya, Manchun menolak pengakuan Jenderal Yon sebagai pemimpin Goguryeo setelah mendiang Raja Jumong wafat akibat kudeta yang dilakukan Jenderal Yon. Atas informasi itu, di tempat lain Jenderal Yon memanggil seseorang bernama Sumol. Dia adalah seorang kadet akademi militer yang masih menjalani masa pendidikan. Malam itu Jenderal Yon memberinya sebuah misi penting, yaitu menyuruhnya menyusup ke benteng Ansi dan melakukan pembunuhan terhadap Komandan Manchun. Jenderal Yon memilih Sumol melakukan misi itu dikarenakan dia masih merupakan warga Ansi sebelum dia pindah ke ibu kota untuk menjalani pelatihan militer. Dan atas doktrin yang diberikan, akhirnya Sumol bersedia melakukannya karena saat ini dia meyakini bahwa Komandan Manchun memang pengkhianat. Sumol mulai berangkat menggunakan kuda untuk menuju desa Ansi dan melakukan misinya itu. Walaupun di tengah perjalanan, dia bertemu dengan dua orang prajurit Goguryeo yang memintanya untuk mengajak mereka ikut bergabung bersama benteng Ansi. Hingga keesokan harinya, mereka telah sampai di wilayah perbatasan dan bertemu dengan tiga orang warga Ansi. Mereka terlihat sedang berusaha mendorong gerobaknya yang terjebak ke dalam lumpur, hingga mereka pun membantunya. Tanpa disangka, ternyata salah satu dari mereka mengaku bahwa dialah Komandan Ansi yang bernama Yang Manchun. Tapi saat itu pula, Manchun dan kaki tangannya yang bernama Chu merasakan keanehan dan mengira mereka adalah mata-mata pasukan Tang. Sumol sangat terkejut saat mengetahui ternyata kedua prajurit itu adalah mata-mata pasukan Tang. Walaupun saat itu dia bisa meyakinkan Komandan Manchun bahwa dia adalah warga Ansi dari keturunan suku Elbul. Hingga saat kaki tangannya berniat untuk membunuhnya, sontak Komandan Manchun melarangnya dan menyuruh untuk membawanya ke benteng Ansi. Terlebih Manchun mengira bahwa Sumol masih dianggap anak-anak. Sesampainya di benteng Ansi, Sumol melihat sesuatu yang di luar perkiraannya. Dia melihat Komandan Manchun ternyata adalah seorang yang bijaksana dan dicintai seluruh rakyatnya. Walaupun dalam pikirannya, dia masih terus dibayangi oleh sebuah misi untuk bisa membunuhnya. Pada malam harinya, Sumol menemui Komandan Manchun. Mereka membahas informasi rencana pasukan Tang untuk menyerang benteng itu. Kemudian dia menyatakan untuk bersedia bergabung bersama benteng Ansi. Saat itu pula, dia dipertemukan dengan keluarga satu sukunya, hingga membuat para petinggi Ansi semakin yakin bahwa Sumol bukanlah ancaman. Manchun juga mengenalkannya kepada para perwira pasukan Ansi, yang bernama Pong sebagai pemimpin pasukan pedang, dan Hualbo sebagai pemimpin pasukan kapak. Kerasimida. Nodo Ansi seongmin-ini.
성주. 감사합니다, 성주. Setelah pertemuan itu, Sumol kembali dibayangi oleh perintah Jenderal Yeon untuk menyelesaikan misinya demi bisa membunuh Komandan Mancun. Tapi di malam itu pula, dia kembali mengurungkan niatnya saat sekali lagi dia melihat Komandan Mancun sebagai sosok yang jauh dari sifat jahat. Ini apa? Kian sulur da gajung. Sungane, se sengmyeongi tansenghetnende. Huh? Anul su opji. Gogeda, gogikkaji. Keesokan harinya, di pagi itu Komandan Mancun bersama pasukannya segera melakukan persiapan untuk menghadapi informasi serangan yang akan dilakukan pasukan Tang. Mereka memasang pagar tombak dan membangun tembok benteng menggunakan tanah liat serta lumpur untuk memperkokoh struktur benteng itu sendiri. Songju가 없는 안시성을 안시성 그 자체로 생각하고 있지. 안시성이 아니다. Tapi pekerjaan mereka terganggu saat Komandan Mancun menyadari salah seorang perwiranya tak hadir dalam kegiatan itu dan dia pun menyusulnya. Perwira itu bernama Paso. Dia adalah pemimpin pasukan kuda yang ternyata terlibat percintaan dengan adik perempuannya sendiri yang bernama Baika. Komandan Mancun sangat melarang keras hubungan mereka sebelum berakhirnya peperangan karena dia mengkhawatirkan bahwa pernikahan mereka akan dipisahkan oleh maut saat pertempuran terjadi suatu hari nanti. Singkat cerita, beberapa hari kemudian pihak Benteng Ansi melihat beberapa pengintai dari pihak pasukan Tang. Mereka sengaja melakukan pengamatan terhadap Benteng Ansi. Komandan Mancun juga memperingatkan bahwa itu adalah pertanda Kaisar Taizong sudah berada dekat dengan benteng mereka. Saat itu pula, Komandan Mancun memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiaga dalam posisi bertahan. Sementara beliau mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan itu. Sumol yang sebelumnya diberikan tugas untuk memegang bendera saat itu merasa sangat terkejut. Saat Komandan Mancun menyuruh Sumol mencukur janggutnya menggunakan belati, Sumol langsung merasakan perasaan bimbang. Di sisi lain itu merupakan kesempatan emas untuk bisa membunuh Komandan. Tapi di sisi lain hati kecilnya tak kuasa, terlebih saat ini Ansi sedang dalam keadaan darurat dan membutuhkan sosoknya. Walaupun sebetulnya Komandan Mancun telah mengetahui niat Sumol yang telah disuruh oleh Jenderal Yeon untuk membunuhnya, tapi dia seakan mempercayai Sumol bahwa dia tak mungkin tega melakukan itu. Sudah. 괜찮으신 겁니까? 괜찮다. Akhirnya dari kejauhan terlihat pasukan Tang bergerak mendekati benteng Ansi. Dan yang paling mengejutkan, Kaisar Taizong ternyata menggunakan kekuatan penuh dengan membawa 200.000 pasukan. Sementara semua menyadari bahwa di pihak Ansi hanya memiliki sekitar 5.000 pasukan. Atas situasi itu, semua pasukan Ansi merasakan kekhawatiran. Namun saat itu pula, Komandan Mancun berusaha untuk meyakinkan pasukannya supaya bisa berjuang sekuat tenaga demi bisa mempertahankan dan melindungi keluarga mereka. Muksumul galgo sawaya anda! Anu nomi nai sojungan gosu jibbalko beasilogo al ten! Hangbogiran go beuji motetta! Sojo! Dalam serangan pertamanya, Kaisar Taizong memerintahkan pasukan Trebuchet atau pelempar batu untuk menggempur benteng Ansi yang diperkirakan sangat rapuh. Tapi dalam pelaksanaannya,
Ternyata benteng itu mempunyai struktur yang sangat kuat karena menggunakan perekat tanah liat dan lumpur. Kegagalannya itu membuat Kaisar Taizong semakin penasaran. Dengan didukung pasukan panah, lalu dia memerintahkan pasukan infanterinya untuk maju supaya bisa memanjat benteng itu. Hal itu sempat membuat pihak Ansi kewalahan, karena dengan jumlah yang sangat banyak, pasukan Tang mampu memanjat benteng itu. Pertarungan terjadi begitu sengit, namun Komandan Mancun masih tetap terlihat tenang dan menyuruh pasukannya mempertahankan posisi. Sementara pasukan pendobrak sudah mulai terlihat mendekati pintu utama. Di saat-saat krusial itu, Komandan Mancun langsung memerintahkan pasukan kuda yang dipimpin oleh Paso untuk menggempur infanteri yang berhasil masuk ke dalam benteng. Sementara Baekha bersama pasukan crossbow-nya diperintahkan untuk membunuh pasukan Tang yang sudah tak berdaya dari jarak jauh. Ketegangan kembali terjadi saat pasukan Battering Ram atau pendobrak pintu berhasil membobol pintu utama. Sumol terlihat sangat ketakutan karena dia tahu saat itu benteng berhasil dibobol musuh. Tapi dengan tenang, Komandan Mancun meyakinkannya karena dia telah merencanakan sesuatu atas situasi ini. Ternyata itu adalah taktik penjebakan. Komandan Mancun dan pasukannya telah mempersiapkan pagar tombak untuk menjebak semua infanteri yang berhasil masuk. Hingga dengan mudahnya, mereka dihabisi tanpa kesulitan. Tak mau ambil resiko, Komandan Mancun akhirnya menggunakan strategi terakhir untuk bisa melumpuhkan infanteri pasukan Tang dengan cara melakukan formasi menutup, yaitu merapatkan semua pasukan untuk mendorong musuh hingga terjatuh. Dan yang terakhir, Komandan Mancun memerintahkan pasukan balista atau tombak pemanah balistik untuk menyerang semua menara pemanjat. Tombak itu sengaja diikatkan dengan tali supaya menara itu bisa ditarik sampai akhirnya terjatuh. Pasukan infanteri musuh terlihat kewalahan hingga sebagian dari mereka melarikan diri. Melihat hal itu, Kaisar Taizong langsung memerintahkan pasukannya untuk mundur dan mengakui kekalahan dalam pertempuran hari ini.
Pada malam harinya, para penduduk memunguti panah-panah yang masih menempel pada mayat musuh untuk bisa digunakan kembali. Sementara semua prajurit merayakan kemenangan itu dengan makan bersama untuk sekedar memulihkan tenaga. Walaupun saat itu pula, Sumol kembali dihantui oleh perintah Jenderal Yon, seakan dia harus segera membunuh Komandan Mancun. Hingga keesokan harinya, di malam itu Sumol benar-benar nekat untuk berniat membunuh Komandan Mancun. Dalam situasi genting itu, sempat terjadi kesalahpahaman karena Komandan Mancun yang dianggap berkhianat ternyata justru berniat menyelamatkan kerajaan. Dan saat dia dianggap sebagai pengecut yang tak pernah membantu pasukan Jenderal Yon, saat itu pula dia menjelaskannya kepada Sumol secara rinci bahwasanya pertempuran melawan pasukan Tang di tanah terbuka itu merupakan bunuh diri karena pasukan Tang mengandalkan kekuatan jumlah. Alasan itulah yang membuat Komandan Mancun tak pernah memberikan bantuan kepada Jenderal Yon. Karena dia mengira akan lebih penting untuk mempertahankan benteng Ansi dibanding harus mengirim semua pasukannya untuk mati sia-sia. Saat itu pula mereka akhirnya dikejutkan oleh Chu yang memberitahu bahwa pasukan Tang kembali menyerang malam itu. Mereka pun langsung melupakan kejadian itu dan bergegas untuk melakukan pertahanan dari serangan pasukan Kaisar Taizong. Tapi saat mereka kembali ke medan tempur, betapa terkejutnya saat Komandan Mancun melihat pasukan Tang sudah dalam situasi mendominasi pertempuran. Dia hanya tercengang melihat pasukannya kewalahan digempur oleh musuh. Melihat situasi itu, Sumo langsung meminta Komandan Mancun untuk melakukan tindakan, hingga dia langsung turun tangan masuk ke arena pertempuran dan memerintahkan sebagian pasukannya untuk menyiapkan kantung minyak. Semua kantung minyak itu akan digunakan untuk menghancurkan Helepolis atau menara pembawa pasukan yang saat itu berhasil mengirimkan pasukan dalam jumlah banyak untuk masuk ke atas benteng. Hingga akhirnya satu persatu Helepolis itu berhasil dihancurkan. Melihat kejadian itu, Kaisar Taizong kembali tercengang. Dia seakan tak percaya bahwa benteng kecil selemah itu mampu menahan serangan pasukannya untuk kedua kali. Hingga di malam itu, dia kembali menarik pasukannya untuk mundur. Namun dia tak habis akal. Keesokan harinya Kaisar Taizong kembali merencanakan strategi demi bisa membumi hanguskan benteng Ansi. Bersama amarahnya, dia menyuruh Simi, si wanita peramal itu, untuk datang ke benteng Ansi dengan tujuan untuk meyakinkan Komandan Mancun bahwa Simi telah mendapatkan ramalan akan kekalahan benteng Ansi. Hingga dia menyuruh Komandan Mancun untuk menyerah dan tunduk kepada Kaisar Taizong. Dia juga sengaja memberikan informasi rencana perang Kaisar Taizong selanjutnya yang akan membangun gunung buatan supaya bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari benteng Ansi itu sendiri yang akan memudahkan pasukannya menyerang dari jarak dekat. Ternyata Kaisar Taizong benar-benar melakukan strategi ambisiusnya itu. Dia mengerahkan seluruh pasukannya untuk membuat gunung buatan yang menghadap langsung ke benteng Ansi. Dengan kekuatan jumlah pasukannya itu, mereka mengklaim mampu menyelesaikan proyek gunung buatan itu dalam waktu 2 bulan. Sanul sal moyang.
Melihat hal itu, pihak Benteng Ansi mulai merasakan kekhawatiran yang serius. Mereka menyadari bahwa segala upaya yang telah dilakukannya selama ini tak akan mampu menghalau strategi gunung buatan itu. Paso bersama pasukan kudanya berniat untuk membunuh Kaisar Taizong di tendanya secara langsung. Saat itu dia akan memanfaatkan situasi di mana pasukannya sedang sibuk bekerja. Dengan berat hati, akhirnya Komandan Mancun terpaksa memberikan perintah itu. Namun tindakan itu tak seperti apa yang telah direncanakan, karena ternyata pasukan Tang telah mengetahui rencana Paso di malam itu. Dan saat itu pula, dia menyadari bahwa ada mata-mata yang telah menyusup ke dalam Benteng Ansi. Dalam keadaan sekarat, Paso berhasil pulang dan memberitahukan kejadian itu kepada komandan. Semua terkejut saat mendengar ada mata-mata di pihaknya selama ini. Paso-ya! Bersama kesedihannya, Baekha memohon kepada Simi, seorang cenayang yang dianggap berilmu tinggi, untuk bisa mengembalikan roh kekasihnya. Tapi saat itu pula, dia mengakui bahwa dialah mata-mata yang telah membocorkan rahasia penyerangan itu kepada Kaisar Taizong. Komandan Mancun marah besar, walaupun dulu dia pernah menjadi kekasihnya, tetapi hukum tetap harus ditegakkan, hingga akhirnya Sumol membunuhnya tanpa perintah. Komandan Mancun dikejutkan karena di tempat lain, ternyata Baekha saat itu pergi ke tenda pasukan Tang, demi bisa membunuh Kaisar Taizong. Walaupun akhirnya Baekha harus mati karena tak mampu menembus pertahanan pasukan mereka. Atas kejadian tersebut, di malam itu pula Sumol pun pergi tanpa pamit. Keesokan harinya, pihak pasukan Tang mengklaim bahwa gunung buatan itu akan selesai dalam waktu 10 hari lagi. Sementara di pihak Benteng Ansi, masih belum juga terlihat strategi antisipasi untuk menanggapi hal itu. Hingga saat komandan melihat anak-anak sedang bermain tanah, dia mendapatkan inspirasi tentang pembuatan terowongan bawah tanah. Kemudian dia langsung mengumpulkan para penduduk yang berprofesi sebagai ahli penambang, karena dia merencanakan untuk membuat terowongan besar tepat di bawah gunung buatan itu, dengan tujuan untuk bisa merobohkan gunung itu dari bawah tanah. Beberapa hari kemudian, di tempat lain ternyata Sumol saat itu pergi ke istana Gugoryeo untuk menemui Jenderal Yeon. Dengan beraninya dia memohon jenderal untuk mengerahkan semua pasukannya demi bisa membantu Benteng Ansi. Walaupun saat itu jenderal sangat kecewa karena Sumol mengabaikan misinya dan dianggap sebagai pembelot. Sementara di hari itu pula, pasukan Kaisar Taizong berhasil menyelesaikan gunung buatannya. Dan saat itu pula, Kaisar Taizong memerintahkan pasukannya untuk melakukan aksi penyerangan pertama. Xia Jiaqiao. Kekacauan terjadi saat para penambang kesulitan untuk membakar tiang penopang terowongan supaya bisa merobohkannya, karena ternyata terowongan itu dipenuhi air resapan hujan. Hingga seorang penambang bernama Wu Dei memutuskan untuk merobohkannya dengan kapak dan melakukan aksi bunuh diri bersama penambang lainnya. Akhirnya strategi itu berhasil menghancurkan gunung buatan itu. Dan di saat itu pula,
Komandan Mancun memerintahkan pasukannya untuk merebut gunung tersebut, hingga hal itu membuat Kaisar Taizong tercengang dan seakan tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Tanpa pikir panjang, Kaisar Taizong langsung memberikan perintah untuk mengerahkan semua pasukannya demi bisa merebut gunung itu kembali, hingga pertempuran pun berlangsung dengan sengit. Sementara pasukan Ansi berusaha melakukan pertahanan dengan cara menghujani pasukan musuh menggunakan panah dan roda api, pertempuran itu berlangsung berhari-hari karena memang jumlah pasukan musuh yang sangat banyak menyulitkan mereka untuk bertahan. Komandan Mancun terus menyerang pasukan Taizong dengan panah, membuat tangannya terluka akibat terus-menerus menggunakan panah tanpa henti. Hingga salah satu pasukannya memberitahukan bahwa amunisi panahnya sudah semakin menipis. Dari sana komandan langsung memerintahkannya untuk membawakan busur panah pusaka milik peninggalan mendiang Raja Goguryeo, yaitu Raja Jumong. Dia berniat untuk memanah langsung Kaisar Taizong dari kejauhan. Walaupun busur itu sangat sulit digunakan, karena hanya Raja Jumong yang mampu menggunakannya. Tapi dengan tekad dan semangatnya, akhirnya Komandan Mancun mampu menarik busur panah itu dan melesatkan panah obsidian jarak jauh tepat mengenai mata Kaisar Taizong. Saat itu pula, dari kejauhan terdengar deru pasukan kuda yang terus mendekat menghampiri mereka, yang ternyata itu adalah pasukan Jenderal Yeon dari Goguryeo. Ternyata Sumol berhasil meyakinkan Jenderal Yeon dan akhirnya bersedia membantu pasukan Benteng Ansi dari kebrutalan serangan pasukan Kaisar Taizong. Hingga singkat cerita, pihak Benteng Ansi berhasil mempertahankan keutuhan wilayahnya. Beberapa waktu kemudian, diceritakan bahwa Kaisar Taizong bersama pasukannya kembali pulang meninggalkan Korea. Dia akhirnya meninggal akibat luka di matanya, dan sebelumnya, dia memberikan mandat untuk jangan sekali-kali menyerang Benteng Ansi. Sementara itu, di dalam kedamaian warga Ansi, Sumol terlihat berpamitan kepada Komandan Mancun untuk melanjutkan pendidikan militernya di ibu kota Goguryeo. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.